kecil ya. Apa ini? Ternyata mengamuk dia, mengamuk ya. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
pasien ini ternyata terlalu goyang-goyang, apa mungkin ini ada makhluk halus yang lagi singgah di badannya ya Lur. Ya kita doakan Lur, semoga anak ini, pasien yang Batin Sarit ini yang ditangani santri-santrinya Batin, semoga cepat sembuh. Ini kok terus-terusan bergoyang-goyang seperti apa? Nah itu kegeleng-geleng kepalanya Lur. Nah itu lagi geleng-geleng kepala terus, dia tidak bisa berhenti-berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita terus kita saksikan Lur, ini itu terus bergoyang-goyang Lur. Ya, entah apa yang makhluk apa yang singgah di badannya ini Lur. Nah, ini Lur. Ini terus-terusan bergoyang Lur. Tidak bisa berhenti-berhentinya, padahal dia lain-lainnya tenang, senang, tenang semua dan bisa dengan berbaca Fatihah. Akan tetapi si ini kok terus-terus bergoyang, ada apa ya Lur? Ini mungkin ada makhluk-makhluk yang jahat di yang menempel di tubuhnya itu Lur. Apa setan, gendro atau jin-jin yang jahat yang singgah di badannya Lur. Ini Lur, ya Allah Lur, Masya Allah, semoga adik ini bisa cepat kembali kembali bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah Lur, itu tidak berhenti-berhentinya untuk selalu bergerak. Apa mungkin dengan bacaan Fatihah ini si adik ini terus bergoyang-goyang? Apa mungkin yang singgah di tubuhnya atau setan atau gendruwo ataupun siapapun yang menempel di tubuhnya itu mulai keluar atau malah nyaman di tubuhnya? Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi nantinya setelah dibacakan Fatihah ataupun ruqyah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
itu adik itu malah tertawa-tawa. Ya tepar lor, tepar mungkin salah satu dia bangun lagi lor, sebenarnya kayak sudah mulai tenang. Astaghfirullahaladzim.